Hai guys, selamat datang di channel. Finally bertemu sama aku Andi. Dan kali ini aku akan membahas tentang sesuatu yang lagi viral banget di sosmed, tentang ajaran sesat, ilmu sesat. Ini gila banget sih, karena di ajaran itu dia itu mengajarkan untuk boleh saling tukar pasangan. Padahal udah menikah, kok diperbolehkan untuk tukar-tukar pasangan? Dikira barter kali ya, bisa tukar-tukar gitu. Ini ajaran dari mana gitu? Dan itu heboh banget, jadi perbincangan warga-warga sosmed karena kayak menyimpang banget gitu. Nah, kalau penasaran kira-kira ceritanya kayak apa dan ajarannya tuh seperti apa, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya, lalu nyentak pastinya agar kalian gak ketinggalan sekali aku upload yang baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke videonya. Nah, ini rame banget di Twitter, ada yang nge-tweet begini guys, ajaran apa ini? Siapa saja yang menjadi pengikutnya boleh tukar-tukaran istri asal suka sama suka. Bullshit. Coba kita dengerin nih videonya. Oh, tukar-tukaran. Kalau si ceweknya suka ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Tukar-tukaran pasangan. Pasangan ini. Makanya kalau ada perasaan gitu ya. Ini kalau mau silakan. Ini sama ini. Itu. Ini tukar-tukaran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Sudah berapa tahun jadi untuk ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini boleh. Boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Kalau memang sudah sama-sama suka. Berarti sama-sama suka aja. Sini pergiliran pun juga boleh. Maka perasaan ya. Yang penting tidak mampu. Itu ya, yang terdampak itu. Saat dia udah punya suami. Oh, janda, apalagi janda di sini. Oh iya, ya boleh. Ya nggak apa-apa di sini. Mungkin kalau misalnya ini, bisa. Boleh ngaji di sini bebas. Malahan tadi saya udah kasih tahu sama santri-santri semua, kalau ikut pengajian saya ini dibayar, jangan takut. Coba di agama lain ada nggak ya kayak gini? Itu dijamin ini kehidupannya, pokoknya nggak bakalan disusahkan, gitu ya? Bukan terjamin buat untuk semua semuanya. Bisa kaya, bisa kaya. Jadi kayaknya ngeliatin terus suka punya. Boleh dibebaskan. Termasuknya kalau bisa udah pasangan udah bertemu. Ini konsep dari mana bisa tukar-tukaran pasangan? Aku sih ogah ya guys. Nih ada yang komen begini. Ini seriusan, bakalan punya banyak pengikut nih sebentar lagi. Siapa yang mau ngikutin gitu? Hampir tak percaya tadinya. WKWKWK, bisa swinger. Sangat boleh, kata si Ustadz. Indonesia benar-benar banyak orang kelewat pinter. Ngibulnya. Ini aliran hakekok sesat dan menyesatkan. Oke. Ini aliran mana lagi weh? Suami-suami tukar istri. Oh, bahasa Inggris. Ya Allah. Coba. Ini ada lanjutannya guys, coba kita lihat yang lanjutannya ya. Apa? Ini belum juga enggak apa-apa nih gitu. Itu untuk melebur dosanya seperti itu tuh. Lebih banyak orang yang mau dia itu nanti. Ini diapain kok dipegang-pegang ya guys? Dosanya tambah hilang. Tambah hilang. Dosanya berkurang. Ustaz, kok suara ini terlihat sangat nafsu sekali terhadap konten ini, padahal belum ada ikatan tambah baik ya. Ya justru makanya dikit gitu ya. Coba Ustaz, cium. Iya, nggak apa-apa. Cuma aja Ustaz, nggak apa-apa. Jangan mau kok. Nah gitu. Iya udah. Nggak apa-apa tuh. Bawa apa Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Hilang dosanya tuh. Hah? Ini gimana konsepnya? Cium nggak apa-apa. Cium nggak apa-apa. Jangan takut di sini. Gak ada apa-apa. Mau ini belajar ngaji. Yuk, belajar ngaji sama saya. Yo. Oh, apa? Dicium, dipegang-pegang juga ngurangin dosa gitu. Ngurangin dosa. Apa-apa, nyantai aja. Ngilangin dosa katanya kalau dicium. Maksudnya ini bukan mahram, belum nikah loh guys. Kok bisa-bisanya dia berpikiran kalau dicium akan menghilangin dosa dia tuh dari mana, woi? Ya suka namanya semua suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya. Di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini yang penting suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain enggak ada itu. Yang sama suaminya. Ya itu lah. Ya, kok boleh kiai? Kan belum menikah. Jadi ya, pasangan gimana? Kebebasan di sini gitu. Boleh tukar-tukaran. Boleh di sini. Oh. Tukar-tukaran. Kalau ceweknya suka gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Boleh. Ini kita sama-sama tukar-tukaran pasangan. Pasangan ini. Makanya kita ada perasaan gitu. Ini kalau mau silakan. Ini sama ini. Itu. Ini tukar-tukaran.
Ya, sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Boleh, sekarang pun boleh. Tapi kalau ngaji di detik ketiga juga. Terus istrinya ganti-gantian. Ya sama-sama sama sudah sama-sama suka aja ya. Sini itu berarti udah semuanya juga sama. Udah ya? Udah sah itu. Mantap. Mantap ya. Lanjut deh. Ya Allah. Lanjut deh. Boleh kalau misalnya kamu senang itu silakan. Sama suka. Kayaknya pada suka ya. Itulah makanya ya. Boleh dicari. Kita kalau misalnya kita ngedengar dari anak lagi ya. Gak ada apa-apa kayak kita ini. Peraturannya kayak gini. Dibebasin semuanya. Makanya kalau misalnya ngaji ke sini, jangan sampai kitanya gak nyesal, jangan nyesal gitu. Ada jaminannya, ada tunjangannya, segala-galanya. Semua dijamin sama dunia. Dunia akhirnya saya yang jamin. Dijamin katanya di akhirat kayak lo siapa yang punya pintu surga apa gimana kok bisa-bisa menjamin itu bisanya punya adik pengen dikenal sama dia silakan gitu juga sama lakinya adik gitu boleh gitu silakan aja udah ini ajaran sesuatu buat Toto ya buat santri-santriku sekalian jadi kalau misalnya situ mau berumah tangga pengen bisanya kayak begini tinggal bawa perempuannya udah nggak usah berkali-kali ya pak saya dikatakan saya di sini di depan saya nggak perlu saksi segala macam orang tua nggak usah kebebasan di sini saking bebasnya ya oke silakan ada kalau memang aku sampai ngelag kotak aku berarti sairnya seperti ini memang ya betul itu ajaran dari saya dari leluhur saya di sini baru tahu bukan karena leluhurnya ajaran dari dia dari Gusti Allah pak di nabi itu ada lagi kalau saya sungguh membanggakan ya guys tapi aku nggak tahu di balik ini semua apakah ini beneran ada atau cuman konten secara kan gila-gila konten ya zaman sekarang tapi nih berdasarkan dari Twitter nih ada yang mengatakan ini kan diupload di YouTube ya pada trust issue sama channel ini karena kayak ini channelnya emang agak lain nih suka menyebarkan isu-isu yang hoax gitu konten-konten yang penipuan gitu soalnya ini nih di description box-nya ini ada tulisan gini, intinya the material in this video has been created for educational and entertainment purpose only. Jadi kayak dia udah ngasih peringatan di deskripsi videonya, kalau segala sesuatu yang ada di video ini diciptakan untuk edukasi dan tujuan menghibur. Gitu, the story is just a fictional, ceritanya hanya kisah belaka. Oh, oke. Okay. Oke, okay, guys. Kayaknya segala aja pembahasan aku tentang aliran sesat ajaran yang membanggongkan yang ternyata cuma konten doang. So, gimana menurut kalian? Apa kalian merasa terhina atau kayak emosi? Aku sih jujur kesel. Bercanda boleh, tapi nggak usah bawa-bawa agama. Apalagi hal sensitif dan itu urusan kita sama Tuhan. Nah, gitu aja. Kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh dari kalian. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye!